ucapan Mbak Riri ya guys mengenai bulian para netizen yang selalu julid kepada Haiko Pandar Peken. Dan Mbak Riri menanggapinya dengan santai, bahkan Haiko Pandar Peken pun tak peduli dengan bulian tersebut. Walaupun Haiko Pandar Peken dibilang artis yang bentuknya paling zon. Nah coba kalian perhatikan ya para kunti-kunti yang selalu membuat onani di dunia maya. Coba kalian perhatikan nih yang mana yang zonnya. Dengan lekuk tubuh dan gayanya yang sangat menarik ini, masih kalian bilang kalau Haiko Pandar Peken sebagai artis yang bentuknya paling zon, wow, tidak banget ya guys. Itu mata kalian pada kemana nih? Coba kalian perhatikan. Di sini Haiko Pandar Peken baru berdaya begitu pun Haiko Pandar Peken sudah terlihat menarik sekali nih guys. Dan semoga saja nih para netizen yang selalu julid kepada Haiko Pandar Peken diberi kesadaran ya guys. Dan kita lihat saja nih, semakin dibully, semakin dihina, semakin direndahkan, ternyata karir dari Haiko Pandar Peken semakin naik. Nah itu dua dari hasil bulian orang-orang julid kepada Haiko Pandar Peken. Oke guys, hanya itu yang ingin disampaikan. Dan di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.